أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, al-qanifilah, dari jenis-jenis hadis. Dilihat dari siapa ini? Wusuluhu ilayna, sampainya hadis itu kepada kita. Telah kita ambil naam satu bagian, yaitu hadis mutawatir, dan telah kita murajaah tadi. Sekarang kita masuk tsaniyan al-haditsul ahad. Hadis ahad. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Ta'rifuhu al-ahadu lughatan jam'u ahadin bima'na al-wahid. Yaitu hadis yang satu. Wa khabarul wah, yaitu hadis yang satu, maksudnya hadis dari jalan satu atau hadis dari sumber yang satu. Wa khabarul wahid, dan khabar dari seorang saja. Huwa ma yarwihi syakhsun wahid, yaitu suatu khabar atau suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Ini namanya al-ahad atau khabarul wahid atau hadithul wahid. Nah, dari sisi bahasa, jadi kalau dari sisi bahasa maknanya al-hadithul ahad, yaitu hadith atau khabar yang datang dari satu orang. Namun secara istilah lebih luas dari itu, lebih luas dari itu. Dan ini salah satu contoh, bahwasanya terkadang makna lughawi dengan makna istilahi lebih luas makna istilahi. Walaupun pada keumumannya makna lughawi lebih luas, alhamdulillah. Kebanyakan dalam penggunaan istilah, makna lughawiyah itu lebih luas daripada makna istilah. Kecuali pada beberapa istilah, misalnya ini. Dalam istilah hadits ahad, kalau secara lughah itu yang diriwayatkan oleh satu orang. Tapi kalau secara istilah kita baca wastilahan huwal haditsul ladzi lahu turuqun mahsurah wa lam yajma' syurutal mutawatir. Secara istilah hadits ahad adalah hadits yang memiliki jalan-jalan yang sifatnya mahsurah, terbatas. Nah, hadits yang memiliki jalan-jalan periwayatan yang terbatas dan tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis mutawatir, inilah yang dinamakan dengan hadis ahad. Berarti ikhwan fillah, diriwayatkan oleh satu orang masuk hadis ahad. Hanya diriwayatkan oleh dua orang masuk hadis ahad. Diriwayatkan oleh tiga orang juga termasuk kategori hadis ahad. Dan seterusnya sampai apa? Terpenuhi syarat-syarat mutawatir baru berpindah kepada hadis mutawatir. Sehingga ikhwanifillah, kalau kita perhatikan di sini, berarti mayoritas hadis-hadis Nabi SAW masuk kategori ahad. Masuk kategori ahad secara istilah. Paham? Nah. Jadi ini perbedaan makna lughah dengan makna istilah dalam pembagian, dalam masalah hadis ahad. Nah. Dan sebagai faedah, dulu telah kita ingat juga. Nah, di sana ada istilah yang lain yang juga seperti ini. Maknanya secara bahasa lebih sempit daripada maknanya secara istilah. Apa contohnya? Iman. Maknanya bahasa? Maknanya secara istilah? Nah, mencakup apa? Tiga poin utama, yaitu keyakinan dalam hati, kemudian pengucapan, dan apa? Amalan anggota badan. Sedangkan makna iman secara lughah kembalinya ke masalah hati. Baik. Demikian pula apa?
yang sifatnya seperti ini. Tiarah, tiarah, tiarah juga makna asalnya adalah hanya berhubungan dengan burung, melihat burung, tapi kemudian penggunaan secara istilah lebih luas kepada semua bentuk anggapan buruk. Nah, baik itu dari suara atau dari penglihatan atau suatu keyakinan. Baik, ini faedah tambahan untuk mengingat-ingat perkara yang telah lewat. Kita kembali kepada inti pembahasan. Setelah kita ketahui pengertian hadis ahad, yaitu apa tadi hadis ahad Muhammad di surat. Baik. Sekarang poin kedua, aqsamu, jenis-jenis hadis ahad. Qala yanqasimul haditsul ahad ila qismain. Hadis ahad terbagi menjadi dua. Fadzalika bi'tibaraini mukhtalifain. Dan hal itu dilihat dari apa? Dua sisi pandang yang berbeda. Nah, yang pertama, fa bi'tibaril adadi fi tabaqatis sanad yang qasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama dilihat dari sisi apa? Jumlah pada setiap tabaqah sanad. Apa yang dimaksud dengan tabaqah sanad? Yaitu tingkatan-tingkatan sanad. Nah, karena tabaqah yang paling tinggi ya khanifillah, yaitu yang mendengar dari Nabi SAW. Kemudian setelahnya, nah, yang mendengar dari para sahabat, kemudian yang mendengar dari para tabi'in, seterusnya. Nah, pada setiap tingkatan-tingkatan sanad ini khanifillah, nah, dilihat dari jumlahnya, maka hadis yang qasimu ila thalathati aqsam terbagi menjadi tiga macam. Baik. Wahia yaitu al-awwal al-hadithul masyhur, wa tsani al-hadithul aziz, ats-tsalits al-hadithul gharib. Baik. Jadi ini pembagian hadis dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah perawi yang ada pada apa? Tingkatan-tingkatan sanad. Ya, insyaallah taala ikhwan fillah, masing-masingnya nanti akan ada bab tersendiri. Sekarang yang diinginkan adalah antum semua punya gambaran pembagian secara global dulu. Jadi tiga jenis hadis ini, masyhur, aziz dan gharib. Nah, itu pembagian hadis ahad dilihat dari sisi apa? Sisi jumlah apa? Jumlah ya perawi pada setiap tingkatan-tingkatan sanad. Baik. Wa bi i'tibaril qabuli wa raddi yang qasimu ila qismain. Sekarang pembagian dari sisi pandang yang kedua, dilihat dari sisi qabul wa rad. Nah, apakah hadis itu bisa diterima atau bisa ditolak? Nah, yang qasimu ila qismain terbagi menjadi dua bagian lagi. Wahuma, kedua bagian tersebut, al-hadithul maqbul, ini yang pertama. Nah, yang pertama adalah hadith maqbul. Tayyib. Wahuwa ala qismain sahihun wa hasan. Yang pertama adalah hadis sahih dan yang kedua hadis hasan. Ini hadis makbul. Jadi kalau ada istilah ikhwan fillah, hadis ini makbul, tercakup padanya apa? Dua. Nah, baik itu sahih maupun hasan. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri lagi. Sahih terbagi ada li dzati dan ada li ghairi. Demikian pula hasan. Adapun jenis yang kedua dari pembagian hadis dilihat dari sisi diterima atau ditolaknya, yang kedua adalah al-hadithul mardud, hadis yang tertolak, tidak bisa diterima. Wa huwa aqsamun katsiratun bihasabi sababir rad. Dan jenis hadis mardud ini banyak, khanifillah. Jenisnya banyak sesuai dengan apa? Sebab tertolaknya hadis.
ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu', ada hadis yang syadz, dan seterusnya, dilihat dari sebab apa ditolaknya hadis tersebut. Nah, dan antum bisa perhatikan diagram di bawahnya khanifillah untuk mempermudah. Naam. Tayyib aqsamul haditsil ahad ya terbagi jadi dua menurut dua sisi pandang. Yang pertama apa? Dilihat dari sisi jumlah tabaqat sanadnya. Jumlah perawi dalam setiap tabaqat sanad. Bi'tibaril adad fi tabaqatis sanad. Ini terbagi jadi tiga, masyhur, aziz dan gharib. Sekarang dihafal dulu. Karena ini istilah baru, antum hafal ya ikhwan fillah. Masyhur, aziz dan gharib itu pembagian apa hadis? Ahad dilihat dari sisi apa? Adad fi tabaqatis sanad. Kemudian sisi pandang yang kedua dari i'tibar qabul wa rad. Itu ada hadis maqbul dan ada hadis mardud. Naam. Hadis yang maqbul dan mardud. Maqbul hadis yang diterima. Terbagi lagi menjadi berapa? Kalau antum teruskan di sini berarti maqbul antum apa? Kasih pembagian lagi yaitu sahih dan hasan. Adapun hadis mardud ini lebih banyak lagi. Nah, pembagian hadis mardud banyak. Nah, sesuai dengan sebab-sebab tertolaknya. Nah, ini gambaran hadis ahad secara global. Nah, gambaran hadis ahad secara global. Dan kita masuk pada poin yang pertama, aqsamul haditsil ahad min haitsu 'adadi rijali tabaqatis sanad. Jenis-jenis hadis ahad dilihat dari sisi jumlah para perawi di setiap apa tingkatan-tingkatan sanad. Dari tadi kita berbicara sanad, sanad, sanad. Jangan sampai seorang lupa apa itu makna sanad. Apa itu sanad, Aba Mujahid? Taib. Nah, sanad silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Rangkaian para perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, dalam setiap tingkatan-tingkatan sanad itu ikhwan fillah, dilihat dari jumlah perawinya hadis terbagi menjadi beberapa pembagian. Nah, ada tiga pembagian, yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Nah, kita ambil satu dulu. Al-hadithul masyhur. Ta'rifuhu al-masyhuru lughatan ismu maf'ulin min qawlika syahartul amra. Idza a'lantahu wa adhartahu. Summiya bidzalika liwuduhi. Pengertian hadith masyhur secara bahasa, masyhur maknanya apa? Dan ini merupakan perkara yang kita hendaknya membiasakan ya khonifillah dalam setiap istilah. Dalam setiap istilah hendaknya kita tahu makna secara bahasa. Itu yang pertama. Karena apa? Istilah itu diambil dari makna bahasa biasanya. Nah, kayak makna bahasa apa? Kemudian makna secara istilah apa? Adapun masyhur secara bahasa isim maf'ul dari perkataanmu syahartul amra. Syahartul amra wasaral amru apa? Masyhuran. Aku apa menjadikan na'am perkara itu menjadi terkenal. Idza a'lantahu wa adhartahu, apabila engkau mengumumkannya dan menampakkannya sehingga apa perkara tadi menjadi dikenal. Tayyib. Dinamakan dengan masyhur dikarenakan apa? Wuduhnya, karena jelasnya. Jadi sesuatu yang masyhur ya sesuatu yang jelas, sesuatu yang terkenal. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, ini yang lebih penting untuk dipahami. Huwa ma rawahu thalathatun fa aktsar fi jami'i tabaqatis sanad ma lam yamluk haddat tawatur. Secara istilah,
yaitu hadis ikhwani fillah yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tingkatan-tingkatan sanadnya, dan malam yablug haddat tawatur, selama tidak mencapai batasan hadis mutawatir. Atau dengan kata lain disebutkan dalam kurung di sini untuk memilih mana yang akan dihafal. Dengan kata lain yang namanya hadis masyhur, maka nafi aqalli tabaqatihi salasatun fa aktsar. Yaitu suatu hadis yang pada tabaqat sanadnya minimal itu 3 atau lebih. Baik. Dan perlu diketahui untuk menghukumi suatu hadis apabila filah itu yang menjadi patokan adalah minimal jumlah perawi dalam suatu tabaqah. Baik. Kenapa? Karena yang minim dalam pembahasan ilmu hadis dia menghukumi untuk keseluruhan sanad. Sebagai contoh misalnya, ketika kita dapati sanad semuanya thiqah, kemudian muncul di tengah-tengah ada seorang perawi dhaif, maka yang lemah inilah yang akhirnya menjadikan semua jalan ini menjadi rusak, tidak teranggap, akhirnya hadis dihukumi dhaif. Demikian pula hadis pada semua tabaqahnya 3-3-3, kemudian salah satu saja, atau dengan istilah lain pada mayoritas tabaqat sanad, tabaqat yang pertama perawinya 4, tabaqat yang kedua perawinya 4, tabaqat yang ketiga perawinya 4, kemudian ketiga kok perawinya cuma 1 atau 2 misalnya, masuk hadis masyhur tidak? Tidak masuk hadis masyhur. Nah, jadi hadis yang masyhur pokoknya intinya dalam semua tingkatan-tingkatan perawi hadis ya, dalam sanad tersebut ikhwanul fillah, tingkatan-tingkatan sanadnya minimalnya berapa? 3 perawi. Minimalnya 3 perawi yang merawikan di tingkatan tersebut. Suratuhu sekarang bentuknya bagaimana? Sekarang tabaqatul ruwah, kemudian tabaqatul syuyukh, tabaqatul tabi'i at-tabi'in, tabi'i tabi'in, kemudian tabaqatul tabi'in, tabaqatul sahabah. Setelah sahabah berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh tabaqatnya. Nah, fala takillu fi ayyi tabaqatin min tabaqatihi an thalathah. Wala ba'sa biziyadah idil hukmu lil aqal. Maka tidak boleh khanifillah pada tabaqat diantara tabaqat-tabaqat tersebut tidak boleh kurang dari 3. Nah, misalnya pada tabaqat ruwah perawi hadis. Ini tidak boleh kurang dari 3. Demikian pula tabaqat syuyukh. Tidak boleh kurang dari 3. Tabi'in tidak boleh kurang dari 3. Demikian seterusnya. Kalau lebih dari 3, la ba'sa, tidak mengapa. Wala ba'sa bi ziyadah. Baik, masih masuk kategori hadis masyhur selama ikhwan fillah lebih dari 3 tersebut tidak mencapai derajat mutawatir. Baik. Wala ba'sa bi ziyadah idzal hukmu lil aqal. Sebab hukum itu untuk jumlah yang paling minim. Sehingga seandainya di tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in semuanya 4 atau lebih bahkan. Ternyata di tabaqat syuyukh cuma 2, maka tidak bisa dikatakan hadis masyhur. Nah, misaluhu sebagai contoh ini. Diperhatikan diagram contoh hadis masyhur. Hadis al-amri bil husri lil jumu'ah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian yang mendatangi salat Jumat, maka mandilah. Tayyib. Faqad rawahu fi tabaqatis sahabah akthar min 3.
Hadis ini diriwayatkan dalam tabaqat sahabat lebih dari 3 orang. Kalau perhatikan dalam diagram, datang dari Umar, datang dari Abdullah bin Umar, dari Abu Sa'id, dari Khafsah dan yang lainnya. Ini tabaqat sahabat. Baik. Kemudian thumma zada intisharan wa syuhratan fi baqiyatit tabaqat. Kemudian semakin bertambah, tersebar dan semakin masyhur pada tabaqat-tabaqat yang setelahnya. Hatta balagha 'adadur rawadi an-nafi' li hadis ya 120 nafsan. Kan perhatikan pada riwayat Abdullah bin Umar. Nah, tayin sampai nah diriwayatkan pada tabaqah tabi'in, ini berarti dari Umar 2 orang, kemudian dari Abdullah bin Umar dari jalan Nafi', kemudian Abu Sa'id dan seterusnya. Naam. Nah, di tabaqah ini tidak kurang dari 3 tabaqah tabi'in tabi'in. Apalagi setelah itu apa? Tabaqah berikutnya. Ya, tabaqah yang kedua tabaqah tabi'in. Kemudian yang meriwayatkan dari Nafi' sampai jumlah 120. Nah, sampai jumlah 120. Nah, kenapa tidak kita katakan mutawatir padahal meriwayatkan dari Nafi' 120 kurang? Hah? Nah, karena tabaqah yang pertama tidak mencapai apa derajat mutawatir. Tabaqah para sahabat enggak mencapai apa batasan hadis mutawatir. Baik. Ini salah satu contoh ibn Hilal untuk memberikan gambaran kepada kita tentang hadis masyhur itu bagaimana. Nah, ada pun tentang pembagian hadis masyhur insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, demikian saja, subhanallah.